Luncur ke TKP. Siap, 86. Pak KBO, terbaru ini kan masalah pencurian di gereja GKI Pahyang. Nah, gimana tuh perkembangannya? Laki pencurian di gereja GKI, kita sudah melewati WA untuk dihubungkan. Dipancing ya? Dipancing, kan. Tapi kira-kira curiga nggak dia? Siap tidak, kan. Siapa namanya tuh? Si Marhan. Kan. Marhan ya? Siap. Udah dikontak ya? Siap. Dari sore tadi? Siap. Nggak curiga berarti dia ya? Siap tidak. Yang kontak awal siapa? Mas Wanto, kami mendapati laporan dari penjaga gereja. Mereka melaporkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa satu unit keyboard. Beberapa waktu setelah kejadian tersebut, anggota di lapangan mendapatkan informasi tentang identitas pelaku. Pertama, kita lewat WA, dan ini untuk chattingan sudah ada. Coba lihat. Oh, ini. Ya. Kamu pancing aja, Mas ya. Iya. Coba dulu hubungi. Karena untuk janjian malam ini. Malam ini ya? Dipancing untuk kita untuk beli barang. Nomor yang ada tujuh tidak terjawab. Coba lagi. Paling sinyal kali, sinyal. Tapi siang sudah ini, barang tuh mau ada dengan dia, mau dijual itu. Mau dijual ya? Sama ciri-ciri ya? Sama. Marhan ya? Mau. Jadi dah. Terus. Apa, Pak? Ini untuk... Ini. Buat jual keyboard yang tadi aku mesan tadi, karena untuk bikin organ, rusak organ aku. Oh iya, di warung Aceh, di pasar itu ya? Iya, Pak, di pasar. Pakai baju apa? Kamu pakai baju apa? Aku pakai baju kelabu, Pak. Kelabu ya? Iya, Pak. Jadi. Kami ke situ ya? Iya, Pak. Baju itu ya, Pak. Iya. Aman. Pelaku ini hendak menjual keyboard tersebut. Kemudian anggota berpura-pura menjadi pembeli dan mengatur waktu untuk melakukan transaksi. Selamat malam. Malam. Terima kasih untuk semangatnya. Tadi kami sudah melaksanakan koordinasi di ruangan saya. Kita sudah dapat informasi A1 tentang pelaku yang kita duga sebagai pemain curat. Saya segera mengumpulkan anggota untuk memberikan arahan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Tadi janjinya di sini, Mbak. Halte ini kan? Halte sebelah kanan ini, Mbak. Ini warungnya kan? Ini warungnya. Yang ada tenda itu sama tuh, satu tempat enggak? Satu tempat, sama, Mbak. Satu tempat ya. Tapi yang pasti tadi dia pakai baju abu-abu ya? Abu-abu, kaos abu-abu. Berdua nggak dia sama temennya? Belum tahu juga? Belum tahu. Oke lah, kita tunggu aja di sini. Ya, mudah-mudahan dia nggak curiga kan? Kaos abu-abu sebenarnya mana? Yang mana? Bicara berdua ya. Nah, oh itu yang mainan handphone itu? Nah, iya. Oh, itu ya? Nah ya, itu abu-abu, kaos abu-abu. Coba lihat, tapi belum pernah ketemu orangnya ya? Belum, cuma lewat ini. Oh, berarti ya, ntar ke situ, langsung kontak aja. Tidak lama setelah kami tiba di lokasi yang sudah direncanakan sebelumnya, pelaku datang dengan ciri-ciri yang telah kami ketahui. Itu dia, ya. Ciri-ciri sama kan? Sama-sama. Celana pendek, baju abu-abu. Siap. Oke. Siap. Yaudah. Gitu, Rumen. Ya, langsung aja. Pakai itu. Nah ini nih sasaran kita, target kita yang berdua di sana. Nah tadi informasinya dia sendiri, nah, rupanya dia bawa teman ini. Jadi ini tadi udah kita kasih arahan, nanti setelah mereka deal, dua orang ini nanti dibawa ke mobil kita. Yang penting dia nggak curiga aja sama anggota kita. Selang berapa lama, anggota berhasil meyakinkan pelaku. Nggak curiga dia kan? Si ini kan yang celana pendek ini kan? Nah, yang baju abu-abu ini kan? Oke lah, nggak curiga dia kayaknya. Oke.
Woi, nyapu ini bang. Nah, masuk dulu. Apa merah ini bang? Masuk bang. Diam dulu. Diam, nggak usah gerak. Diam bang. Diam kok. Di mana kau ambil keyboard? Di gereja. Di gereja, ya. Siapa kawanmu? Kau dengan siapa? Aku. Di mana barang itu? Di mana keyboard? Di rumah kawan aku bang. Di mana? Di rumahnya. Setelah kami amankan pelaku dengan inisial M, dia mengakui perbuatannya. Jalan apa? Jalan? Jalan baru, bang. Jalan baru, jalan ya? Jalan baru. Benar? Iya, bang. Masih elo, bang. Masih ada, bang. Masih ada, lengkap. Masih lengkap, bang. Masih, ya? Ada enggak di rumah? Kalau malam-malam ini ada, biasa. Ada, ya? Ada, bang. Ada, bang. Ada, ya? Kalau dia udah pergi, ada, bang. Ada, ya? Itu tadi siapa satunya, temanmu? Itu ikut juga ada dia? Ikut, bang. Apa? Peran dia apa? Nunggu, bang. Nunggu? Iya, bang. Nunggu di atas motor? Iya, bang. Yang ngambil siapa yang ngambil? Yang ngambil aku, bang. Kau yang ngambil? Iya, bang. Dewean kau masuk? Iya. Dewean kau masuk? Dewean aku masuk. Lewat mana kau ngambil? Lewat ventilasi. Ventilasi, ya? Iya. Kemudian setelah kami mendapati informasi keberadaan saudara D, saya bersama tim segera melakukan pengembangan. Di mana? Yang mana? Yang mana rumahnya? Yang ada terasnya. Yang mana? Paling ujung. Pergi sini aja. Itu rumah yang ada itu. Awning itu, bukan? Yang mana? Itu yang paling ujung itu. Yang mana? Iya, yang paling ujung. Mana rumahnya? Yang mana? Turun. Terus, Pak. Kau nggak usah nyari-nyari suaramu. Satu jaga belakang. Kemudian kami mempertemukan pelaku D dan pelaku M. Mana? Cek. Mana ini? Iya, Pak. Hah? Mana? Coba lihat. Yang di dalam karung itu. Iya, Pak. Di mana kau ambil ini? Hah? Enggak tahu aku, Pak. Hah? Enggak ambil, Pak. Hah? Yang tahu? Iya, Pak. Kau diserahin kapan? Kapan naruh ke sini? Kemarin, Pak. Kapan? Kemarin. Pelaku D sempat berkelit bahwa dia tidak melakukan tindak pidana tersebut. Namun setelah kami pertemukan pelaku D dengan pelaku M, dia mengakui perbuatannya. Kami bergegas untuk membawa pelaku dan barang tersebut ke Polres untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.